Assalamualaikum semua. Hari ni akak nak ajak pergi cari siput buluh. Pagi ya, kita pergi awal. Pukul 7 akak gerak dari rumah. Jom jalan. Adik nak cari apa? Siput? Siput. Siput buluh. Siput buluh. Haah. Nama dia siput buluh. Ha ni lubang gorong. Eh belum lagi lah. Kena pergi kat tempat air sikit baru ada. Haah. Mesti banyak kan. Bahan yang kita perlukan untuk cari siput siput buluh, lidi dengan kapur. Ya. Yeah. Jom kita start mencari lubang. Jom kita cari siput buluh. Ikan mati? Ui, ikan apa ni? Ikan timah. Patutlah. Bapak sayang. Acik, acik tengah buat apa? Acik. Apa? Ada kepah? Tak, ini bukan. Ha? Ni ha. Mana kapur? Abang. Tak tahu. Eh. Dah tutup lama sangat. Cuba sikit, cuba sikit. Tak ada tu lah. Tak cuba boleh. Dia kena rapat. Dah ada mana ni? Ada dah ni. Tu ikan punya dah berkembang tadi. Tak naik. Korek tak tadi? Tengok dia ni. Wah. Yeay. Oh, sedap-sedap ni. Sedap makan. Tuh. Yeay. Yeay. Masuk. Cik lupa aku tak jumpa lagi. Jadi dah. Isi cik. Cik dalam balik. Tekak. Ya. Tunggu ya sayang. Tu dia nak keluarlah. Jap sapu tu masuk dalam. Pijak sini. Sonok aku cari dia. Oh, no. Dia tak nak keluar. Ha tu. Ye ye dapat. Ye, ambil dik. Eh. Putus. Ada korek sayang. Ye. Dapat. Ada. Ye, adik dapat. Tunjuk kat mama. Ye. Siput buluh. Okey, jom. Banyak kan? Kan kita beli tembikai, kita masak dengan tu. Banyak juga. Ha. Walaupun tak sampai berapa jam kan? Jom kita pulang. Menu hari ni simple je. Akak nak masak siput buluh bersama kulit tembikai. Bahan-bahan yang diperlukan kulit tembikai. Kita potong macam ni sahaja. Selepas tu, siput buluh kita basuh hingga bersih. Bahan seterusnya, bawang merah, cili padi, daun selasih dan sedikit daun kunyit. Masak ni mudah je, campak-campak je. Masukkan kulit tembikai, masukkan air, bawang merah dan daun kunyit. Kita masak sehingga kulit tembikai tu lembut sedikit. Okay, bila bahan dah lembut sedikit dan menggelegak, kita boleh masukkan siput buluh yang kita dah bersihkan tadi. Masak siput buluh ni tak perlu lama sangat ya, dia lebih kurang macam udang. Okay, masukkan siput buluh, lepas tu kita masukkan cili padi dan masukkan daun selasih. Akhir sekali kita masukkan garam secukup rasa dan sedikit perasa bagi yang menggunakan. Tunggu lebih kurang 4 atau 5 minit, bolehlah kita hidangkan. Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Salam sayang dari Dapur Puyut. Bye!